tinggal di rumah yang sederhana dengan perekonomian yang cukup solid dan telah ditinggalkan kedua orang tua. Hai, namaku Aning. Aku adalah anak tunggal dan kedua orang tuaku sudah meninggal dari 3 tahun yang lalu. Mulai saat itu, kehidupanku mulai berubah sangat drastis. Perekonomian yang sulit, sehingga mau tidak mau aku harus putus sekolah dan memungut botol plastik demi sesuap nasi. Pada pagi itu, aku terhenti di depan TV karena melihat suatu berita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Inilah kehidupanku. Setiap pagi, aku akan membersihkan rumah milik tanteku dan bersiap untuk memungut sampah plastik yang akan ditukarkan dengan uang oleh produsen limbah plastik. Meski hasil yang dari memungut sampah plastik itu tidak seberapa, tetapi setidaknya cukup untuk sesuap nasi setiap harinya. 3 tahun yang lalu, sebuah kecelakaan merenggut 2 nyawa orang tuaku sekaligus, yang membuat aku kini menjadi yatim piatu. Sekarang, aku tinggal di rumah tanteku yang jarang pulang ke rumah dan tidak mau membiayai sepeser pun untuk biaya kehidupanku. Salah satu keinginanku di masa pandemi ini adalah vaksinasi. Tetapi, sepertinya aku tidak akan vaksin karena kelihatannya vaksin itu mahal dan orang-orang kaya saja yang bisa vaksin. Yang bisa kulakukan sekarang cuma pasrah. Rumah sakitnya buka vaksinasi. Tapi gimana cara daftarnya? Kalau bayar, duit aku nggak cukup. Apa aku tanya Mbak Siti aja ya? Ya udah deh, aku tanya aja. Yo wis to, alhamdulillah wingi mbak iku wis sak keluarga sampun mari kabeh wis. Bayar apa gratis, Mbak? Lah, gratis to. Iku kan dari pemerintah. Wah, iku carane ya apa, Mbak? Awakmu nggowo kartu keluarga ae, iku engko difotokopi, terus engko NIK-ne iku dicatet. Wah, makasih ya Mbak info nih. Hati-hati. Aku pun berlari menuju rumah. Aku sangat bahagia. Ternyata rakyat dengan keterbatasan ekonomi sepertiku masih bisa loh menerima vaksin. Semua rakyat mempunyai hak untuk vaksin. Demi mencegah COVID-19 di Indonesia ini, ayo vaksin!